Diceritakan di masa itu bumi benar-benar sekarat, yang dimana oksigen semakin menipis dan bahkan hampir habis karena kehancuran lingkungan yang sudah terjadi sangat parah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Selain itu, 100 negara yang bertahan di tengah krisis yang terjadi kini mulai menghilang karena mulai kehabisan bahan makanan, sumber energi, dan udara yang mereka hirup pun kini telah menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Karena oksigen yang mereka buat sebenarnya sama sekali tidak layak untuk dihirup oleh manusia. Di antara 100 negara yang menghilang, kini hanya tinggal menyisakan negara Australia saja. Mereka bertahan hidup dengan cara membeli oksigen buatan yang telah diperjualbelikan oleh perusahaan Comitro. Dan juga kini negara itu kini bergantung pada kendaraan mobil untuk memasok sumber daya ini. Terlihat di saat itu ada dua orang yang sedang memperbaiki sistem kestabilan daya nuklir. Mereka adalah Ethan dan Steve. Dua orang berkontara yang mempunyai pronostik untuk keberlangsungan hidup dengan manusia nanti. Terlihat semua orang di masa itu menggunakan masker oksigen buatan supaya mereka bertahan hidup. Dan manusia yang tersisa kini hanya bekerja untuk memberi oksigen saja. Karena masa oksigen sudah pasti mereka akan mati. Pimpinan perusahaan tersebut yang bernama Regina. Regina menjelaskan bahwa Ethan dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Ia pun dibawa ke sebuah laboratorium tempat di mana ayah Ethan dulu pernah bekerja. Namun ayahnya menghilang saat Ethan masih kecil. Regina menjelaskan bahwa itu adalah mesin waktu yang baru saja mereka selesaikan. Namun saat menguji mesin tersebut, hal mengejutkan terjadi. Mereka mendapatkan pesan dari 407 tahun di masa depan. Pesannya sendiri adalah untuk mengirim Ethan White ke masa depan. Regina pikir orang yang telah mengirimkan pesan itu dari masa depan pasti sudah menemukan solusi atas masalah oksigen dan kekurangan manusia. Dan mereka menginginkan Ethan untuk pergi ke 400 masa depan sebagai perwakilan. Namun untuk pergi ke sana, mereka hanya mempunyai satu kesempatan saja dan hal itu dibutuhkan energi dari seluruh kota. Dan ada satu masalah lagi, bahwa mereka belum menemukan cara untuk membawa kembali Ethan ke tahun 2017 nanti. Saat itu terlihat Ethan juga berusaha melepaskan gelang itu karena ia pikir gelang yang dipasangkan ayahnya dulu adalah penyebab ia terlibat di dalam misi ini. Dengan berat hati lalu ia pun setuju dengan misi itu dan berangkat menuju 400 tahun masa depan untuk menemukan orang yang mengirim pesan tersebut. Thank you.
mendengar semua hal itu. Di malam harinya, Ethan tidak sengaja memakan tanaman dan buah-buahan yang ternyata beracun. Seketika ia lalu berhalusinasi dan keracunan. Lalu ia melihat sebuah cahaya turun dari langit dan ia melihat orang berlarian ke arahnya. Balasan dari masa depan yang mengharuskan anaknya sendiri yaitu Ethan yang harus dikirim ke masa depan. Lalu tiba-tiba video pesan itu terpotong dan mati karena inti nuklir dan daya pendingin pusingnya rusak. Sehingga di saat itu Ethan dan Joe harus memperbaikinya dengan cara manual. Karena jika dibiarkan, portal yang akan membawa mereka kembali ke tahun 2067 akan tertutup kembali dan selamanya mereka akan terjebak di sana. Mereka pun mulai pergi ke portal untuk memperbaiki inti nuklir. Namun tidak seperti yang mereka harapkan. Di sana tidak ada satu orang pun yang hidup dan hanya tersisa bangunan hancur dan kota itu terkepala mulai diselimuti rumput dan pepohonan. Ditambah berserakan tulang belulang yang sepertinya mereka mati karena kekurangan oksigen. Ethan juga menunggu istrinya yang juga bernasib sama. Karena sejak seketika ia melihat kembali masa lalunya yang menyedihkan ketika saat ayahnya meninggalkan Ethan dan lalu sangat persis dengan rekaman terakhir yang direkam oleh Archie dari Archie mirip Ethan yang sudah mati dan di saat itulah ia ditembak. Pertikaian mereka pun terhenti dengan adanya peringatan nuklir yang akan meledak dalam 2 jam lagi. Bergegas mereka berdua mulai memperbaiki inti nuklir dan berhasil dengan Ethan yang mengorbankan dirinya karena ini harus diperbaiki dengan cara manual. Ethan tergeletak pingsan namun hal itu tak membuat sampai Ethan mati karena dengan tepat waktu Jude menerobos musuh dan menyelamatkan Ethan. Sendiri dengan cara mengunci sistem dan hanya dendam dari Ethan saja yang dapat membuka kunci sistem tersebut.
Jude yang berhasil keluar kini hilang kendali dan berkelahi dengan Ethan. Lalu Jude mulai kehilangan kendali dan hampir membunuh Ethan. Namun ia memilih bunuh diri untuk menebus kesalahannya pada Ethan dan membiarkan Ethan hidup untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu Regina yang menunggu kedatangan Ethan di tandur dengan putihku mulai menghubung orang pilihannya sendiri dengan maksud akan membawanya ke masa depan. Namun Ethan tak tinggal diam. Ia mulai merangkai pola kembali. Suka dengan film ini? Jika ya, silakan isi pendapat kalian mengenai alur cerita yang telah saya buat beserta masukannya di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini supaya terus berkembang dan selalu memberikan tayangan terbaik bagi kamu-kamu penonton yang sangat saya hormati. Karena tanpa kalian, channel ini takkan bisa seperti sekarang. Karena itulah, mohon untuk